Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Kemarin dijelaskan salat di mana ada dua pendapat, ada yang bilang apa sunnah dan ada yang bilang apa wajib. Pendapat yang kuat kemarin kita jelaskan apa hukumnya wajib, karena apa? Ada perintah dan asal perintah berfaedah wajib. Kemudian poin yang kedua, bagi yang luput tidak sholat gerhana, apakah diqadha? Kalau jawab tidak diqadha, karena syariat sholat gerhana itu terikat dengan gerhana. Kalau gerhananya hilang, ya sudah, selesai urusannya. Kemudian seterusnya, poin yang kedua atau poin yang ketiga, pemilik mata Nabi Suja menjelaskan tata cara sholat gerhana. Menjelaskan apa? Tata cara sholat gerhana. Dijelaskan di sini, wa yusalli li kusufi syamsi, dan hendaknya dia sholat li kusufi syamsi, untuk gerhana matahari, wa kusufil qamari, dan gerhana bulan, rakaataini, dua rakaat. Sholat gerhana berarti dua rakaat, dan ini mahal ittifaq, ulama sepakat itu dua rakaat. Fi kulli rakaatin, di setiap satu rakaat qiyamani, ada dua berdiri. Ya, di setiap satu rakaat itu ada dua berdiri. Yutilu, paham dua berdiri? Ketika bilang di rakaat yang pertama sami Allahu liman hamidah, harusnya dia sujud. Ya kan? Harusnya dia sujud, selesai rukuk kan? Selesai rukuk, berdiri, bilang sami Allahu liman hamidah, kemudian apa dia? Berdiri lagi, ya kan? Paham ya? Berdiri lagi, kemudian membaca Fatihah dan membaca surat, lalu selesai baca surat ruku, lalu apa? Sami Allah liman hamidah, lalu sujud. Tidak, satu rakaat itu dua berdiri dan dua kali ruku. Ya, satu sujud apa? Sujudnya berapa sujudnya? Dua apa satu? Hah? Satu rakaat dua kali sujud kan? Ya, rukuknya dua, sujudnya dua. Yang ma'ruf rukuknya berapa? Satu, sujudnya dua, ya kan? Nah, untuk sholat istisqa, untuk sholat gerhana itu dua kali sujud ya, dua kali rukuk, dua kali berdiri. Yutilul qira'ata fihima, imam memanjangkan bacaan fihima pada dua rakaat tadi. Wa ruku'ani, dan ada dua kali rukuk. Yutilu tasbiha fihima, memanjangkan tasbih di dalam dua rukuk. Memanjangkan tasbih di dalam rukuk. Duna sujud, tanpa sujud. Tidak panjang ketika sujud. Berarti di sini matan Nabi Suja menjelaskan kalau rukuk itu nanti bacanya panjang pol. Bacaan tasbihnya itu dibaca panjang. Duna sujud, kalau sujud tidak panjang.
Bukan maknanya enggak pakai sujud ya. Maknanya duna sujud, bacaan panjang itu tidak di, bacaan tasbih itu tidak dipanjangkan ketika sujud. Jelas ini? Jadi dua rukuk itu panjang, panjang bacaannya ya. Adapun sujud tidak panjang. Itu yang dijelaskan oleh Fatan Nabi Suca ini. Perhatikan Evan, terkait dengan ini banyak khilaf di antara para ulama. Banyak khilaf di antara para ulama, dan ana akan sebutkan yang paling sahih dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu yang tertera di kitab ini. Ya, yaitu dua kali rukuk, dua kali rukuk. Satu rakaat itu dua kali rukuk, itu yang paling sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam. Selain itu hadis lemah. Selain itu hadis lemah sebagaimana pernyataan Syekh Al-Albani rahimatullah alaihi. Antum boleh di situ. Langsung singkatnya hingga qauli wa yusalli li salatil khusufi sampai akhir. Qala Imam Al-Albani rahimahullah taala khairu. Qala Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala khairu juz 3 halaman 132. Juz 3 halaman 132. Wa khulasatul qaul ringkasannya fi sifati salatil khusufi, di dalam menjelaskan sifat salatil khusuf, salat gerhana. Wa khulasatul qaul fi sifati salatil khusuf anna sahiha atsabita, bahwasanya yang sahih, yang tetap fiha, di dalam salatul khusuf, an rasulillah innama huwa ruku'ani fi kulli raf'ah. Minar raf'ataini, ja'a an dhalika an jama'atin minas sahaba, ja'a an dhalika an jama'atin minas sahaba, wa ma siwa dhalik titik-titik, wa ma siwa dhalik imma dhaifun aw syadzun la yuhtajju bih, wa ma siwa dhalik imma dhaifun aw syadzun la yuhtajju bih. Perhatikan kata beliau, wa khulasatul qaul, ringkasan dari hasil bahas Syekh Al-Albani di Irwah fi sifati salatil khusuf, berkaitan dengan cara sifat salat gerhana, anna sahiha, bahwasanya yang benar, atsabita, yang tetap, an Rasulillah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama huwa ruku'ani, sungguhnya hanya ada dua rukuk, tidak tiga, wala empat, wala lima, wala enam, hanya dua ruko, ya dua ruko, fi kulli rakaat, di setiap rakaat, di setiap rakaat dua ruko, ya di setiap rakaat dua ruko, yang kita jelaskan nanti dalam hadis kita akan baca insyaallah. Minar rakaata ini, dari dua rakaat, jadi menunjukkan salat istisqa itu dua rakaat, salat khusuf itu dua rakaat, ya per satu rakaat dua ruku, itu aja bedanya, per satu rakaat dua ruku, ini yang sahih yang tabit. Wa ma siwa dhalik, selain itu imma, ada kalanya dhaifun,
dhaif, atau ada kalanya syadzun, yaitu apa? Syad. Walaupun sisi sanadnya mungkin bisa diterima, tapi dia menyelisih kepada orang-orang yang lebih aula, lebih layak fidzabti, dalam dzabatnya dan atau dalam bilangan-bilangannya. Sehingga yang dikatakan syudud mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu, rawi yang diterima hadisnya tapi menyelisih kepada orang yang lebih aula, lebih layak dari dia. Fa itu kesimpulannya. Jadi apa? Kalau antum melihat beberapa hadis yang berbeda dengan ini, maka anda bisa tuding ima dia dhaif, ima dia syadz. Antum bisa hukumi ima dia dhaif, ima dia syadz. Jadi yang ada dua kali rukuk dalam satu rakaat, ya, dua kali rukuk dalam satu rakaat. Kemudian selanjutnya jaa'a Aisyah radhiyallahu ta'ala anha indal Bukhari rakam 1045 wa Muslim rakam 901. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla yauman shalla yauma khasafati syamsu khasafati syamsu faqama faqabbara faqara qira'atan tawila faqama faqabbara faqara qira'atan tawila thumma raka'a ruku'an tawila thumma raka'a ruku'an tawila ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم. Perhatikan di sini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalat salat yauma suatu hari khasafati syamsu, matahari apa ini terjadi gerhana. Ingat ini akan kita bahas setelahnya nanti. Ini Nabi alaihi salatu wasallam pernah terjadi gerhana matahari, ya, lihat. Faqama, Nabi berdiri. Faqabbara, lalu takbir. Ay takbiratul ihram. Faqara, ay maca Fatihah. Kemudian Nabi qira'atan tawila, bacaannya panjang.
sudah bacaannya panjang. Tsumma raka'a ruku'an tawila, kemudian Nabi ruku. Rukunya panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi angkat kepalanya. Ya tidal. Faqala sami'allahu liman hamidah. Jelas? Jadi takbir, baca Fatihah, baca surat yang panjang, kemudian apa lagi? Takbir, kemudian ruku. Setelah ruku apa? Rukunya panjang, kemudian baca apa? Sami'allahu liman hamidah. Wa qama kama huwa. Lalu Nabi berdiri sebagaimana dia berdiri. Berdiri sebagaimana dia berdiri. Artinya ketika dia bilang sami'allahu hamidah, enggak sujud. Enggak sujud, tapi dia berdiri sebagaimana dia berdiri. Tsumma qara'a, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam baca Fatihah lagi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam baca qara'a qira'atan tawila, bacaan yang panjang. Wa ya'atna, cuma lebih pendek dari bacaan yang pertama. Paham? Lebih pendek dari bacaan yang pertama. Jadi kalau lebih pendek itu berarti lebih pendek dibanding, panjang juga sih, cuma dibandingkan dengan apa? Rakaat dengan berdiri yang pertama, berdiri yang kedua itu lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawila, kemudian setelah itu Nabi rukuk dengan ruku yang panjang. Wa hiya adna, dan rukunya yang kedua lebih pendek daripada ruku yang pertama. Tsumma sajada sujudan tawila, kemudian Nabi apa? Sujudnya panjang sekali. Beda enggak dengan yang dikatakan dalam sanad? Beda enggak? Apa kata Ustaz tadi? Yang panjang itu rukunya. Adapun kalau sujud tidak panjang. Ini hadis menyelisih apa yang dikatakan oleh penulis. Ya, ini hadis menyelisih apa yang dikatakan oleh penulis. Kenapa? Karena hadis menerangkan apa? Sujudnya juga panjang. Adapun kata musannif, sujudnya tidak panjang. Ini jelas berbeda dengan apa yang dikatakan oleh beliaunya. Tsumma fa'ala fi raqatil akhirah, kemudian Rasulullah melakukan pada rakaat yang kedua semisal yang dia lakukan pada rakaat yang pertama. Jadi apa yang dilakukan pada rakaat yang kedua itu sama dengan pada rakaat yang pertama. Summa salama, kemudian bisa salam. Hadis ini jelas ya kawan, menunjukkan apa? Salat khusus itu dua rakaat, kemudian dua berdiri ya, dua kali ruko, kemudian rukunya itu pemanjang pol, kemudian juga sujudnya juga panjang. Dan ini berbeda yang dikatakan oleh musannif. Jelas ya? Betul enggak? Nih, lanjut. Kemudian kalau besok disuruh jadi imam salat khusyuk bisa. Dari pesantren enggak bisa lagi sisi ngomongnya. Malu-maluin aja enggak tahu kan. Nah. Jelas tahu ya? Baik, lihat. Wa yakhthubu ba'daha khutbataini. Lalu khutbah setelah sholat dua kali khutbah. Asal permasalahannya ada enggak khutbah itu diperselisihkan. Jelas? Asal permasalahannya sholat khusyuk itu ada khutbahnya enggak? Itu diperselisihkan. Ya, apalagi kalaulah ada, berapa kali khutbahnya? Jelas ini? Baik. Jadi Anda ingatkan, asal khutbah pada sholat khusyuk itu diperselisihkan. Ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama, walau madzhab jumhur ada khutbahnya. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah enggak ada khutbah. Yang ada ngasih mau'idho, bedanya mau'idho dan khutbah. Beda. Kalau mau'idho itu enggak ada innal hamdalillah apa-apa yang ngomong gitu aja kan. Sifatnya bukan sifat khutbah. Ala kulli hal, hadisnya jelas. Nabi alaihi salatu wasallam itu khotobah, yaitu berkhutbah. Yang namanya khutbah, lafadznya khotobah, itu berarti khutbah namanya. Jadi itu dohirnya hadis. Baik. Yang kedua, apakah dua kali khutbah
Maka dua pendapat di antara para ulama. Ya, mazhabnya Syafi'i rahimahullahu taala dua kali khutbah. Persis khutbah pada Jumatan dan persis pada khutbah salat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi zahirnya hadis itu satu kali khutbah. Zahirnya hadis satu kali khutbah, dan ini yang dikuatkan oleh sebagian orang-orang Hanabilah. Satu kali khutbah. Ya, bukan dua kali khutbah ya, satu kali khutbah. Itu yang zahirnya hadis dan itu yang paling kuat. Jadi ingat, asal khutbah pada salat khusuf itu diperselisihkan, dan yang benar adalah sunnah li fi'li Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau itu andai kata tapi dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka apakah dua kali khutbah atau satu kali khutbah? Dua pendapat di antara mereka. Nah, mereka yang mengatakan dua kali khutbah itu pakai kias, dikiaskan dengan salat Id. Maka kias ini enggak tepat. Kenapa enggak tepat? Karena salat istisqa, salat khusuf itu salat sedih, salat menakutkan. Nah, kalau salat hari raya itu salat apa? Kegembiraan. Maka bagaimana dikiaskan? Oh, beda asal. Asal disyariatkan salat Id itu karena antum itu gembira. Apa gembira ini? Gembira bergaul mangan jadi mangan gitu kan. Setelah itu apa? Ya enggak pernah makan daging jadi makan daging kan. Salat gembira. Kalaupun salat khusuf, salat sedih, ini hari kiamat ini. Ini kan hal yang wajar menjadi enggak wajar, ini menakutkan. Jadi beda dong kalau begitu. Enggak bisa dikiaskan. Karena kalau main kias, asal dengan farad itu harus sama. Mau wal asal salat Id. Idnya itu pun kalau musallam dua kali khutbah kan ya. Salat Idnya aja asal yang antum jadikan poin aja masih diperdebatkan. Ya kan? Masih diperdebatkan. Dalam kaidahnya kalau antum mendatangkan asal itu hendaknya mutafak dulu dong, baru kita jadikan farad itu kembali kepada asal. Wong asalnya saja masih diperdebatkan. Oke lah, kita terima bahwasanya Anda melakukan apa? Mengkiaskan, dan asal pada kias adalah sholat hari raya, khutbah hari raya. Khutbah hari raya pun asal enggak sama. Karena sholat hari raya itu adalah lil ajl farah dan yang lainnya. Adapun sholat khusuf tidak demikian itu. Maka bisa dikiaskan. Kalau begitu ambil dong dohirnya hadis satu khutbah adalah yang paling kuat. Kemudian yang setelahnya, wa yusirru fi kusufi syamsi wa yajharu fi kusufi al-qamar. Di sini kalau bacaan pada gerhana matahari itu sirri, dan pada gerhana bulan itu dijaharkan. Menyelisih dengan hadis tadi. Berbeda dengan hadis kan? Hadis tadi gerhana apa tadi? Gerhana matahari. Nabi jahar enggak? Jahar kan? Oh, jahar kok enggak begini untuk ini. Nabi jahar ketika gerhana matahari. Ini bilang apa di sini kita? Kalau gerhana matahari tidak jahar, sirri. Kalau gerhana bulan baru jahar. Kenapa? Karena gerhana bulan itu di malam hari, enggak mungkin di siang. Dan gerhana matahari enggak mungkin di malam. Di mana? Di siang hari. Dan kaidah asalnya indah mereka, kalau sholat di siang hari itu adalah sirri dan bukan jahar. Paham ya kawan? Asal, jadi kalau sholat malam itu adalah jahar itu asalnya. Kalau sholat siang hari itu adalah sirri. Mana ada duhur itu jahar? Gak ada. Mana ada sholat asal itu jahar? Gak ada. Maghrib, malam kan maghrib, jahar. Isya, jahar. Subuh jahar. Itu bukti bahwasanya asal kalau sholat malam itu adalah jahar, dan asal sholat siang itu adalah sirri. Paham ini enggak? Paham ini kawan? Lah, mereka ambil sholat gerhana matahari itu di siang hari, enggak mungkin di malam hari. Berarti apa? Sirri. Ini adalah ini adalah asal ya kan, enggak ada dalilnya menentang apa bertentangan dengan dalil yang Anda sebutkan tadi. Mafhum? Sholat Jumatan jahar apa sirri? Malam hari atau siang hari? Kelas terbatas kan? Kenapa? Karena ada dalil. Udah ada dalilnya sama-sama. Baik. Sholat istisqa jahar atau? Hah? Istisqa jahar apa enggak? Yakin loh. Atau proses enggak?
Pernah sama sholat istisqa? Enggak pernah kok bilang jahar. Dari mana kamu tahu? Jahar. Karena ada jahar, iya kan? Nah, jadi enggak bisa dipakai dalil. Tapi insyaallah bisa lagi. Subhanakallah hamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesalahan kok udah bagus.